badai hujan batu melanda selatan Cina. Badai yang melanda kawasan selatan Cina sejak Ahad malam merenggut korban jiwa. 6 orang tewas dan ratusan orang luka-luka. Selain itu, aliran listrik dan telekomunikasi juga terputus. Pasalnya, badai plus angin kencang tersebut juga mendatangkan hujan batu berlapis es di sejumlah lokasi. Kawasan yang mengalami kerusakan terparah adalah seputar kota Meizu di bagian selatan provinsi Guangdong, Cina. Jumlah yang tewas diduga akan bertambah mengingat sejumlah korban dalam keadaan parah. Kerugian diperkirakan mencapai sebesar 200 juta yuan atau sekitar 24 juta US dollar. Badai juga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di sejumlah lokasi. Sebuah bus berpenumpang 47 orang terbalik dan terperosok ke danau. Jalur penerbangan menuju Bandar Udara Internasional Baiyuan terpaksa dialihkan ke bandara di Shenzhen, Shantou, dan Guilin. Hujan lebat mengakibatkan banjir dahsyat di Provinsi Henan, Cina Tengah. Korban tewas dilaporkan bertambah jadi 25 orang dengan 7 orang hilang. Sejak 16 Juli, lebih dari 1,24 juta orang di 89 wilayah kota dan distrik telah terdampak curah hujan yang sangat deras dan sekitar 164.710 orang telah direlokasi ke tempat yang aman, kata Su Zhong, Direktur Kantor Pusat Pengendalian Banjir dan Bantuan Kekeringan Provinsi Henan. Bencana alam tersebut telah merusak 75 ribu hektar tanaman, mengakibatkan kerugian ekonomi langsung sekitar 542,3 juta yuan. Hujan lebat itu telah membuat permukaan air melampaui tanda ketinggian air di musim banjir di 9 waduk besar dan 40 waduk berukuran sedang di Henan. Air banjir juga meluapi beberapa sungai. Hujan disertai badai itu mengakibatkan banjir parah di ibu kota Provinsi Zhengzhou dengan kereta bawah tanah berhenti beroperasi. Dan transportasi kereta api, jalan raya, serta udara sangat terdampak. Berbagai upaya penyelamatan terus dilakukan. Hingga Rabu, pukul 15.00 waktu setempat, Komando Wilayah Tengah Tentara Pembebasan Rakyat PLA Cina telah mengerahkan lebih dari 5.700 tentara, polisi, dan milisi untuk membantu upaya penyelamatan di lebih dari 30 lokasi berbahaya di daerah Henan, selain 148 kapal dan kendaraan. Komando Wilayah Tengah PLA juga meningkatkan pengawasan di provinsi yang dilanda bencana melalui peralatan seperti satelit. Angkatan Udara PLA juga mengirim tentara untuk membantu dengan bantuan bencana dengan banyak tentara meninggikan tanggul semalaman di Henan. Komando Militer Provinsi PLA mengerahkan ribuan tentara dalam upaya mengatasi bencana tersebut. Hujan deras lainnya diperkirakan akan melanda Henan pada Kamis pukul 14.00 waktu setempat, menurut Su Ayufang dari Observatorium Meteorologi Provinsi seperti dilansir Xinhua. Saat hujan lebat terus berlanjut, risiko bencana alam masih tinggi dan penting untuk bersiap menghadapi banjir dan bencana geologis, kata Su. Bendungannya dibangun dengan teknologi canggih, sistem resapan air di kota-kota spons dirancang dengan sistem mumpuni. Lalu mengapa Cina masih dilanda banjir besar? Hujan terlebat baru-baru ini melanda kawasan tengah Cina dengan banjir yang menghantam sistem kereta bawah tanah, merusak bendungan dan tepian sungai, bangunan dan menyebabkan tanah longsor. Beijing telah menggembar-gemborkan jaringan bendungan besarnya sebagai obat untuk banjir tahunan yang menghancurkan, tetapi tetap saja banjir dalam beberapa tahun terakhir ini menewaskan ratusan orang dan menenggelamkan ribuan rumah. Berikut 5 pertanyaan tentang mengapa Cina masih mengalami banjir parah setiap tahun. Apakah bendungan di Cina berfungsi dengan baik? Cina secara historis mengandalkan bendungan, tanggul, dan waduk untuk mengontrol aliran air. Sekitar 30 miliar liter kubik air banjir dicegat tahun lalu oleh bendungan dan waduk di sungai terpanjang di Asia, Yangtze, dan berhasil mengurangi banjir di kawasan hilir termasuk Shanghai. Demikian kata Kementerian Manajemen Darurat Cina. Tetapi skema pengelolaan air yang luas di negara itu tidak mampu menahan banjir. Sehingga ada pertanyaan tentang ketahanan bendungan yang dibangun beberapa dekade lalu. Pada Selasa 20 Juli lalu, pihak militer memperingatkan adanya bendungan yang rusak di Provinsi Henan yang bisa runtuh kapan saja setelah hujan deras. Pasukan tentara meledakkan sebuah lubang di bendungan itu untuk melepaskan air dan berlomba untuk memperkuat tanggul lain dengan karung pasir di seluruh provinsi. Tahun lalu pihak berwenang di Provinsi Anhui Timur terpaksa meledakkan dua bendungan untuk melepaskan air dari sungai Suhi
yang terus meninggi ke atas lahan pertanian. Dan ketakutan muncul kembali secara berkala atas ketahanan struktur bendungan Tiga Ngarai di atas Yangtze yang merupakan bendungan pembangkit listrik tenaga air terbesar di dunia. Bendungan itu dibangun di daerah yang dilintasi oleh garis pertahanan geologis. Apakah ini dampak dari perubahan iklim? Beban bendungan Cina kemungkinan akan bertambah karena perubahan iklim membuat peristiwa cuaca ekstrim lebih sering terjadi. Saat atmosfer bumi menjadi lebih hangat, maka atmosfer menahan lebih banyak uap air yang membuat hujan lebih deras, demikian ujar Benjamin Horton, Direktur Observatorium Bumi Singapura kepada kantor berita AFP. Level permukaan air mencapai rekor ketinggian di 53 sungai di Cina selama musim panas tahun lalu, papar menurut Kementerian Sumber Daya Air Cina. Pihak berwenang juga memperingatkan bendungan Tiga Ngarai menghadapi puncak banjir terbesar sejak mulai beroperasi pada tahun 2003. Li So, seorang analis iklim untuk Grand Pass Asia Timur, mengatakan kepada AFP bahwa banjir menjadi peringatan tanda bahaya bagi Cina bahwa perubahan iklim sudah terjadi di sini. Bisakah Sponge City atau kota Sponge membantu? Pembangunan dan urbanisasi yang pesat juga memperburuk banjir. Pembengkakan kota telah menutupi semakin banyak permukaan tanah dengan beton kedap air yang meningkatkan resiko penumpukan air yang cepat di permukaannya selama hujan lebat, tanpa ada celah untuk mengalirkan air. Hartan juga mengatakan bahwa beberapa danau besar di negara itu telah berkurang ukurannya secara drastis. Salah satu solusi pemerintah adalah program Kota Sponge yang dimulai pada tahun 2014. Sistem ini berusaha untuk menggantikan permukaan perkotaan yang kedap air dengan bahan perpori, trotoar resap air, lebih banyak ruang hijau, area drainase, dan waduk. Tujuannya adalah agar air hujan masuk ke saluran air atau area hijau, kata Cecilia Tortajada, peneliti kebijakan air di National University of Singapore kepada AFP. Siapa yang paling menderita akibat banjir? Tapi keberadaan kota-kota Sponge tak berpengaruh bagi masyarakat pedesaan di jalur air yang dialihkan, yang telah mengalami kerusakan parah pada rumah dan tanaman mereka. Sementara penduduk perkotaan di kota-kota besar Cina sebagian besar terhindar dari kenaikan air. Banyak daerah pedalaman di sepanjang sungai Yangtze berada di garis depan, kata Li. Seluruh desa secara rutin dibiarkan kebanjiran dengan mengevakuasi penduduknya untuk menyelamatkan kota-kota padat penduduk. Dalam beberapa hari terakhir, air hujan telah merusak sekitar 20 ribu hektar tanaman di daerah pedesaan sekitar Zhengzhou, demikian ditulis kantor berita Xinhua. Apalagi yang bisa dilakukan? Cina juga beralih ke peningkatan pengawasan banjir dan evakuasi dini untuk mengantisipasi jatuhnya korban akibat banjir. Selain teknologi pemantauan cuaca konvensional, kota Anqing di Provinsi Anhui, Cina, menggunakan kacamata realitas virtual yang terhubung dengan kamera pemantau sungai dengan menggunakan internet 5G untuk mengirimkan gambar ke kantor pengawasan, demikian menurut Xinhua. Tahun lalu, Kementerian Darurat mengatakan jumlah orang tewas atau hilang akibat banjir musim panas antara Juni dan Agustus turun menjadi 219 orang, kurang dari setengah angka rata-rata setiap tahun dalam 5 tahun terakhir. Namun, kerugian ekonomi melonjak 15%, mencapai 176 miliar yuan. Peneliti Tortaja mengatakan pada akhirnya pencegahan banjir juga akan membutuhkan tindakan global terhadap perubahan iklim. Sementara segelintir negara semakin baik persiapannya menghadapi perubahan iklim, dunia secara keseluruhan tidak siap.